Setelah sekian lama, jiwa terasa hampa. Kembali kini menggoda indah wajah asmara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama Raja di empat. Yeay, apa kabar? Tena Zahata Maung. Hai, hai kalian semuanya, sebaiknya aku jangan heran kalau tadi Raja agak bertingkah aneh ya. Jangan heran kalau Raiga sedang goyang, kenapa jadi ngaco sih hari ini? Hah, kayaknya karena kita lagi di mabok asmara nih. Oh, ya. Lagi. Jadi semua tuh jadi gitu indah. Ya. Kayak lagu yang bakal direaksiin gitu. Oh, ya, siapa sih yang nyanyiin lagu ini? Kita Malah dong. Ini lagunya asmara dari Evita Malah. Tapi dinyanyiin sama Sylvia Ma dan juga Dr. Iqbal. Dokter, gak usah pakai dokter kali ya, Iqbal aja kali ya. Apa Iqbal? Terus sekali. Ini sebenarnya udah lama ya. Si breaker kita tuh minta, Kak reaksiin dong. Ya, ini. Cuma mohon maaf lah dan batin, waktunya baru ada sekarang. Kita penuhin nih ya. Ya, ya, gak apa-apa karena agak-agak telat sedikit ya. Langsung aja yuk lihat ini penyanyi mereka ini. Ya, ya, Sylvia Ma sama Iqbal Asmara. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kalian juga biar asmara nih tumbuh. Sama kita nih semuanya. Langsung subrek aja yuk, Sylvia Ma dan Iqbal Asmara. Tiba-tiba cepat datang padaku. Jadi awal dari jeder gitu. Ini vibe-nya peras kayak DA ya, mereka peserta DA ya, di kontes mereka. Aduh dasar. Ini maksudnya kayak gini gak sih ini? Original. Original yang enggak. Enggak ya kayak gini enggak. Lebih lembut cah. Asik. Agak ngapok-ngapok gitu. Iya. Aku suka nunggu. Asik. Aku suka si popnya. Oh. Ada sedikit gitu kan. Itu yang enak dari JP itu. Ada gitu. Sering banget kayak gitu kan. Aduh, enak banget ya sih. Oh. Ini aku baru sadar kalau dua-duanya ini juara kan? Iya. Juara lidah kan dua-duanya ya? Asik, ini mah asik banget. Ya, sebenernya banget ini. Terus apa namanya, di aransemennya tuh lebih fun dari zaman now gitu ya kan. Aduh.
For real loh mereka loh. Asik. Ini biarpun simpel tapi mereka berani korea. Ya, mau korea tuh effortnya minat yes, namu oke loh ini. Oh. Ini pada juara-juara ini cengkoknya pada asal iya, ya iya, semuanya ya. Jak ribut ini cengkoknya nih. Wow. Oh. Aduh, Jeffy. Lembut banget enak suaranya. Sumpah Cepi di sini manja banget mainnya ya, lembut enak kali. Tapi setiap kali duet nih ya Cepi tuh selalu duet sama lagu yang harusnya enggak duet tapi diduetin sama Cepi sama cowok tuh pasti dia selalu ngalah ngambil dan terus sih. Gitu. Aduh. Asik. Memang enak banget kalau pop sama dangdut itu improve-improve dan paduin. Kayak si Iqbal lakuin tadi. Yes. Tiba-tiba kan ini agak ada dangdutnya ada popnya kan. Dicampurin sama Iqbal tuh enak banget. Yes. Aduh. Ampun. Cepi ini nyanyinya tuh Masya Allah banget dah. Kayak ngomong dia kan. Itu dia manjanya kayak Bunda Ayu banget nih enggak sih? Iya. Asik. Kalau Iqbal memang dia nggak terlalu ngadalin cengkok buat nyanyi-nyanyi ya, ada sedikit-sedikit doang dia banyak improve-improve tuh memang agak-agak ngepop gitu. Aku suka sih memang itu kesukaan aku banget kayak gitu. Nah kalau Cepi memang andalannya cengkok banget improve-improvenya sama cengkok-cengkok. Kayak lagu ini tuh memang dia banget gitu loh ya sih, makanya enak banget nih Cepi nyanyi. Aduh. Oke, ada kejutannya. Kalau tadi ngedance, tiba-tiba. Yes. Aduh. Aduh. Ini enak banget aransemennya. Enak aransemennya enak banget. Aduh. Aduh, jiwa jiwa terasa apa? Aduh ini itu. Ini gemes gitu ya. Aduh, Cepi enak banget. Aduh. Oh, aku suka banget part itu. I love it.
setiap bagian itu pasti ya. Dan pas lagi wajahnya tuh dia agak lari ke hidung tapi yeah, enak. Wajah asmara. Part itu pokoknya enak banget deh. Oh. Mampus Cepi, ada staccato tadi semuanya, cukup singkupnya. Kaget, Cepi mau bikin apa ini? Improvnya tiba-tiba. Aduh. Gila. Gila. Ini udah jadi. Aduh. Wow. Aku surprise-nya apa? Ternyata lagu ini dibikin jadi duet cewek cowok tuh pas banget loh, bisa banget bisa, loh. Bisa ternyata lagunya jadi duet. Sumpah ini jadi wow, amazing. Selalu Cepi ngasih kejutan-kejutan nih. Tadi di akhir-akhir lagu yang ada staccato singkup-singkupnya terus gimana sih? Itu out of the box banget ya, ya improve-nya ya. Sama Iqbal juga, Iqbal ada cengkok-cengkok manja, setiap part itu selalu endol banget. Part yang tadi tuh yang kembali ini menggoda. Itu setiap kali part itu benar-benar enak banget. Enak banget. Sama improve popnya. Ya. Yeah. I love it. Setuju sekali, aku juga suka banget nih. Itu masih surprise banget, pokoknya ini lagu bisa jadi lagu duet itu ya. Ya, itu doang sih, surprise banget sih. Yes. Oke. Cukup. Cukup. Kalian juga harus bisa bikin kita surprise dengan Subrek channel ini. Yuk, bisa yuk. Loncengnya dinyalain. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.